Halo sahabat Street Village, kali ini gue lagi berada di Mall Plaza Indonesia nih guys. Mall mewah yang banyak toko-toko mewahnya. Ini ada Louis Vuitton. Louis Vuitton di sini, kemudian nanti di sampingnya ini ada bistro. Tapi karena kita Street Village, kita nggak ngeliput bistronya guys. Ya, kita mau ke bawah. Kita mau ke kantin karyawan yang ada di Mall mewah. Yuk. Nih, Fore. For apa Fore ya? Dia ada kopi Fore. Ini sampingnya. Ini ada tangga ke bawah nih, guys. Nah, Meso parking P1 P5 kalau lurus lagi ini ke The Plaza ke depan. Kita mau ke bawah, guys. Kalau nggak salah di lantai bawahnya lagi, dan nah, ini karyawan mungkin pada mau ke kantin karyawan, kita jadi ke bawah ya guys. Oke, katanya tadi waktu security bilang katanya kantin karyawan di P2. Jadi ini kita lewatin Pepsi Plus. Ada di bawah tangga. Nah, oh tuh banyak bawa makanan tuh. Kita keluar, kemudian habis dari keluar ini ya, kita ke kiri. Kita ke kiri, nah ini dia. Tuh, kantin bersubsidi ini juga ada apa nih? Organik Thailand Guava. Nah, kantin bersubsidi guys. Ini dia kantin karyawannya. Oh ya. Dia banyak makanan nih pilihan. Ada khas Palembang, pempek. Ada khas Padang. Makanan Padangnya tuh. Ini khas Palembang. Ada pempeknya. Mantap. Khas Kudus. Macam-macam nih. Ini kayak nasi ramas cuma khas Kudus. Cashback lah gitu. Ada ikan sakit hati. Nasi karedok, mantap. Kita lihat dulu sana. Ini khas Solo. Pak. Ini ayam-ayam khas ayam goreng sambal pedes ya sama ikan tuh. Khas Cirebon. Ada pedas sedap, gede banget. Pedas presto. Waduh, ini pedasnya presto. Anjay. Iya, sih. Ntar saya lihat dulu ya. Ini makanannya. Khas Sulawesi. Makanan khas Sulawesi. Ada khas Bogor. Ini khas Pati nih guys. Ini ada khas Pati. Nasi gandul, ada nasi gandul tuh. Dari Pati. Makanannya tuh. Wow. Ini jengkol nih kayak ini. Jengkol. Ini ayam. Menu spesial nasi gandul. Ternyata, oh ini tempat makannya. Ini udah habis nih jadi tempat makannya guys. Ada tempat cuci tangan juga tuh. Sendok garpu. Oh ada pindang ayam. Fish and chips. Mantap. Oh ini dia khas Padang. Kayaknya sih gue tertarik sama ini nih, tahu pedas khas Padang. Udang juga boleh, udang pedas. Ini ada perkedel. Semuanya dicabein. Ini ikannya dicabein, ayam dicabein. Semua cabein tuh. Tuh dibakarnya enak nih. Telurnya pare. Cabai hijau. Nah, kan sini. Kita lihat dulu yang pesen. Ada cabai hijau. Toge.
Iya, boleh saya pesan, boleh izin masuk ya? Ya, thank you ya, Bu. Biasa buka jam berapa ini? Kalau lauknya datang jam 11, Pak. 11 sampai jam berapa biasa, Bu? Setengah 8. Setengah 8, malam ya? Saya pesan makan di sini. Boleh, satu. Pakai nasi ya. Oh, ini makanannya lauknya meriah nih. Ada yang cabai dan yang enggak. Ada jengkol ya? Oh, saya lihat ini jengkol ternyata rendang. Oh. Saya pakai rendang boleh? Saya dua sambal enggak? Iya, oh iya. Sama sambal hijau. Hmm. Oh, standarnya dia pakai toge ya? Iya, ini free-nya, Pak. Oh, free-nya. Oh. Rendang. Nah, terus ini nih, biasanya saya nggak makan pare, jarang, tapi saya mau cobain pare dah. Oh, apa ya lagi? Yang pedas-pedas apa lagi ya? Tahu, tahu. Tahu balado? Iya, itu bilangnya ya, tahu apa? Tahu balado, Pak. Tahu balado. Balada tahu. Ini berapa nih, Bu, sama teh tawar? 27, Pak. Nah, ini saya kayaknya tadi pada beli ini ya? Iya, gorengan. Gorengan sama ini ya? Iya, itu bumbunya. Wih, boleh ada bungku, ini piring kecil nggak? Aduh, mantep nih, ini boleh nih. Potong-potong, Pak? Boleh, potong. Sama tempe deh. Tempe. Iya, iya. Aduh. Berapa nih harganya? Harga 2.000-an, Pak. Tahu 3.000, risol 4.000. Oh, dari risolnya risol ini? Iya. Risol air, Pak. Oh. Kacang dikasih kecap dikit lah ya. Kolaborasi. Kolaborasi yang indah bener. Aduh. Mantap. Wow. Iya. Sip. Terima kasih. Jadi berapa, Bu, totalnya? 27 sama 4, 31, Pak. 31. Sama tehnya berapa, Bu? Udah ya? Udah. Oh, nggak bayar ya? Udah di itu. Oh, udah di itu. Oke, bentar. Oke, guys, jadi gue makannya di yang tempat di pojok. Nah, ternyata tempat pojok ini lebih ber-AC daripada yang di depan, guys. Ini dia makanannya. Ya, jadi yang gue pesen ini adalah ada telur. Ada tahu balado, telur sih nggak ada ya. Pare, rendang, dan standarnya. Oh, rendangnya gimana nih? Enak. Tuh, bisa dipotong, guys. Jadi nggak alot dia rendangnya, rendang pecah. Sama ini nih. Oh. Di bumbu kacang sama bumbu kecap. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Amin. Ini karena agak basah, jadi gue pakai sendok aja ya. Makannya. Soalnya ini agak basah. Agak berkuah gitu loh. Rendang dong ya, itu makanan the best in the world. Makan. Bumbu rendangnya itu kental banget, berasa banget itu santannya, enak. Dan akhirnya sedikit pulen. Cobain pare ya, beneran gue jarang makan pare. Tapi nggak tahu belakangan ini kenapa doyan. Maksudnya bukan doyan sih, tapi bisa makan pare. Dulu sih nggak bisa. Dulu tuh pahit. Sekarang juga masih pahit sih. Pahitnya masih bisa dilalui. Ini sambal hijau. Wow. Standarnya dia pakai toge. Jadi kalau kalian ke pasar Indonesia, kalau di atas mahal, nah di bawah murah. Gini aja berapa? 30-an lebih sama gorengan. Murah. Cukup terjangkau lah, dibilang murah sekali enggak, tapi dibanding mall di atas ini cukup terjangkau dan Indonesia banget, gue suka gitu loh. Mantap.
tahunya. Oh, bentuknya gini. Enak, gue demen tahunya. Apalagi kasih sambalnya. Ya. Sekarang kita cobain ini. Pakai hendok supaya ngambil kuahnya. Bumbu kacangnya itu manis-manis. Manis-manis pedas. Enak banget. Kayak bumbu kacang, sambal kacang untuk mungkin manisnya dari kecap kali. Kayak untuk makan lontong gitu, kalau bumbu kacangnya kayak begitu. Oh. Enak. Cocok. Taruh sini. Oh, kegeser. Nah, turun dikit. Wow. Satu. Sayang, tunggu 5 menit. Wah, enak ya. Mari. Jangan-jangan nasi Padang, masakan Padang ada pare ya. Ada gak ya? Sambal hijau langsung nyatu jadi satu. Bohong. Ngebokin. Ini dia nih. Jadi pedas dan ada rasa manis ya, karena gue dicampur. Mantap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Gue akan terus makan. Thank you guys. Tekan tombol subscribe-nya. Oke, udah selesai guys. Jadi kita naik lagi dan kita mau keluar di sini nih. Oh, ditutup ternyata. Oh, lewat samping The Plaza, lewat situ pintu. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe.